Al-Quran yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi mengenai yang pertama penyerahan DIPA tahun 2019, kemudian penyerahan SK pengelola keuangan, kemudian pengucapan dan penandatangan fakta integritas, kemudian juga penandatangan perjanjian pelaksana anggaran dari Ketua Pokja RB pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepanjang kepada Bapak Kasubag. Kita persilakan Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepanjang, Bapak dan Ibu pejabat struktural, Bapak dan Ibu-ibu pelaksana, baik yang berada di kantor, di KUA maupun yang berada di madrasah, umumnya kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala rapat koordinasi dan evaluasi. Mudah-mudahan acara ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salam kita sampaikan kepada junjungan rumah di besar. Sedikit sebagai pengantar sebelum kita melaksanakan submit, kami sampaikan kepada kita bersama bahwa sesuai dengan arahan dari Bapak 75% dari awal pembentukan sampai dengan saat sekarang ini, sesuai dengan SK area 2, area 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu sudah melakukan penginputan data. Memang dilakukan secara ya agak dikejar, rekapitulasi 93,75%. Karena waktu kita sudah sangat mepet, karena pas nanti sekitar jam ya 00 aplikasi ini sudah ditutup atau dikunci secara otomatis. Maka oleh karena itu, maka Epokja RP dan PPZI ini dengan segala keterbatasan sudah siap disubmit secara resmi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tapi karena keterbatasan waktu juga dan kegiatan kita, maka itu tidak kita lakukan lagi. Ya, karena itu tidak kita lakukan lagi. Kita hanya bisa menyampaikan bahwa Pokja 5,75%, area 4 82,06%, area 5 96%. Diukan dan didokumentasikan untuk dikirim ke tingkat pusat sebagai bukti bahwasanya memang submit kita ini dan PMPZI RP kita adalah hasil dari kerjasama kita, bukan hasil dari kerja pimpinan atau salah satu ada perubahan, dan ini semua kita sudah bersama-sama untuk melaksanakannya. Nah, saya ingin bertanya kepada seluruh koordinator, apakah memang sudah kita anggap ini final untuk kita submit? Mana koordinator area 1? Siap area 2? Siap, sudah tidak ada sanggahan dan sudah tidak. Saya mau tanya. Iya. Sementara memang iya, Pak. Karena memang pertama kami bertiga, kami sudah bersama maksimal dua orang yang di anggota dari Pak Suarman, makasih Dimas. Itu yang bisa kami lakukan sampai hari kemarin. Karena memang kita terlepas
ada tidak adanya memang reward dan punishment itu memang berlaku nanti akibat dari kinerja. Nah ini yang mengembirakan kita. Di samping memang kita yang tertinggi sekarang di Sumatera Barat, tentu ini adalah merupakan sebuah konsekuensi atas akibat dari sumpitnya. Yang 6 itu kan area penguatan akuntabilitas. Pertanyaan-pertanyaan pada programnya di sini selalu tentang kinerja-kinerja dan siapa yang kinerja. Tetapi mohon maaf, sampai saat ini SK tim laporan kinerja belum ada. Ya, sesuai dengan aturan, karena memang PMBZIRB ini bukan program Kementerian Agama tok, tapi adalah program nasional. Nah itu Bapak dan Ibu sudah bisa nanti konsekuensinya tentu pertanggungjawaban kinerja apa PMBZIRB juga tentunya. Apakah memang harus diberikan tunjangan kinerja itu atau bagaimana nanti, atau ada pengurangan dan sebagainya? Belum bisa. Sedang prosesnya ini, Pak. Lanjut yang dulu dulu. Masukkan dalam upload kedataan RIA dalam pengawasan. Ya, menanggapi hal itu ada dua. Pertama, memang kita tidak perlu paksakan kalau tidak ada. Betul. Tapi kalau ada, kalau kita lakukan tapi tidak ada, itu berarti kesalahan kita. Kenapa kita tidak punya dokumen? Nah tentu ini menjadi evaluasi kita ke depan. Setiap ada kegiatan itu harus ada dokumen. Nah ini karena sudah berlalu tentu dengan memang kalau mikunya cari ini lampunya pak tapi punya marasonya minta iyo seluruhnya kan umi bagaimana minta dia lupa ya dojo ke seluruh seksi minta umi ya di sana kalau inputan sudah sangat khawatir was-was yang membuat kita mengurutkan ini kalau kami kalau sudah sesuai dengan KPI upload data itu juga siapa ini? Oke, Pak Kolam kita submit. Kalau sudah di submit langsung ke Pak Lawak ke pusat Kementerian Agama. Oke. Kita mundur. Ya, 5 4 3 2 1 Halo lupa. Bilang lagi lupa. Dari situ layar-layar. Ya. 5 4 3 2 1 Sampai. Bismillah.